dia guys, hasil panen dari apa? Rizky tuh, tuh. Lihat cabe gembor yang besar-besar udah banyak. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Wabi semuanya. Jumpa lagi di channelnya Wabi. Hampir sebulan saya tinggal di Tanjung Balai Karimun. Pas pulang ke Batam, ih kaget juga lihat si Abah memanfaatkan tanah yang ada di belakang rumah, yang di pinggir kolam atau balong ya. Si Abah memanfaatkannya dengan menanam berbagai macam tanaman, cabe, lenca, timun, bawang daun, bawang merah, bahkan kacang panjang. Si Abah bisa memanfaatkannya di lahan sempit ini ya gitu guys. Dan mungkin ini bagi saya tuh sangat bermanfaat, karena seperti yang kita tahu di pasar-pasar itu harga-harga sayur itu di Batam wih mahal-mahal. Bahkan harga timun satu biji pun sampai 7.000. Makanya ini ada kegiatan si Abah gini, nggak perlu beli lagi gitu guys sayuran, apalagi cabe. 5.000 itu cuma berapa biji, paling 10 biji kalau di Batam. Dan yang saya heran, seperti yang saya ketahui gitu, di Batam ini kan tanahnya itu seperti besik guys, atau kayak pasir gitu guys. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat saya dan mungkin buat teman-teman semuanya, apalagi bapak-bapak yang malas gitu kan, bisa memanfaatkan lahan atau tanah sekecil apapun di belakang rumah kita dengan menanam berbagai tanaman, biarpun bertumpuk tapi yang penting ada hasilnya. Mending daripada kita beli kan, lebih irit lagi lah gitu. Dan kita akan tanyakan bagaimana ini bisa bertumpuk di lahan sesempit ini, berbagai tanaman bisa subur gitu. Yuk kita tanya sama si Abah. Ini dia guys, siapa panen cabe, panen lenca,
cabai sebelai, cabai iya cabai naon kita bah? Cabai gembor. Cabai gembor. Pernah ancak. Iya kuma bah, carana iya bisa tahan seketik tapi coba peplakan gitu. Hari abah makan tiap balik usaha teh, tempat nanti ke kebon lain kayu, jadi ngalah melakasi dengan hasil. Melak lenca, melak cabe, melak biasa di lemur mermelnya. Melak bonteng kan aya pedang, aya kacang panjang. Ya lahan sakieu abah aya niat deui melak naon gitu bah. Abah ya tak keur ngepok cabe setan. Hah, cabe keriting. Cabai rawit. Oh, coba cabai setan mah serem. Cabai apa muncik di kurang kampung mah cabai keriting dia tetap. Oh, cabai keriting. Iya oh, cabai setan. Cabai anu panjang teh nya ieu mah. Iya. Tuh itu mah cabai teh can ara kekar kasak dua. Naon deui nu can madanan rek niat teh diplakan di teh. Kita mah itu teh nipuk teh terong tapi can jadi terong buleud. Tomat aya ubah. Tomat mah can aya can moali binina. Lah ini lahan sakieu tapi bisa manfaat ke pelatan ku peraria gitu ku cabe ku bonteng kumat karena bisa subur ke bah ya alhamdulillah kan kadang-kadang gemuk dari tina balong diangkatkan ke dia oh kadang meuli pupuk nati pertanian lain imo kan di Batam mah tanuna tanu gresik tapi bisa subur kumat tanuna atau kan tanuna dicampur tanah hidung. Oh, ada jual gitu ya? Iya jual 12.000 sekarung. Ya alhamdulillah hasilnya aya katembong kan geus aya hasilna tah rencana cabena cabe gemborna. Bahkan tukeun ka cabe beureumna geus aya. Tuh, saya teh cabe setan aja geus bareureum. Lain kan si amis lupa namanya bah. Tuh. Eta teh amis lamun dilamot mah. Wah. Kumaha awewe anu menu make lipen listrik eta we atuh. Cukah teh mah bah. Tiga ieu, tiga naon? Tiga cukah. Tiga buah apel biwir cenah ada buah apel, gadong da bisa potong. Nah, alis ngejeler pae. Nah, teman abi. Kalau kita rajin ya seperti si Abah ini biarpun tanaman biarpun lahan sedikit sedikit nah ini cuma di pinggir kolam aja tapi bisa tumbuh tanaman-tanaman cabai seperti nah, timun segala macam iya makan cik bahasa kampung mah genjer genjer ya opat gunung lima gunung emang genjer bisa dimakan bah genjer itu bisa gak bisa di sayur beliau bola pakai cair panas kalau batu bah di sayur di balong lauk bahkan pakai cair sambal oge bisa terus mantep tuh iya jarak tumbuh dari tanam sampai pan gini berapa bulan bah paling 3 bulanan 3 bulan ya 3 bulan lah cuman gak kerasa kan pulang kerja pulang keliling langsung ke kebun langsung ke Korea gitu ya langsung ke Korea walaupun sambil ngopi kan sambil nyetel musik biar mantap biar relax kita bisa ambil kesimpulan ya kalau kita mau kalau kita rajin dan kita pengen biarpun lahan sedikit ini bisa dimanfaatkan menjadi kebun yang menghasilkan cabai, lenca. Makan itu si abah nih sebentar lagi mau panen timun ya, Pak ya? Iya. Timun. 4 hari lagi, 5 hari lagi panen lah timunnya. Tanam itu bah kacang panjang. Kacang bekas kacang panjang itu teh. Oh, itu bekas. Itu. Entah sekali kan panen kacang panjang nah iya nah ini nggak dua kali kan oh itu dia guys itu teh ada aja nah nanti ngaran nanti nanti teh aja aju bekas ajir cikurang cikurang Sunda mah ajir ya tate oh, ajir guys ajur aja masih cik bahasa orang Cimasuk mah
Jadi lahannya itu siapa di tadinya bekas tanam itu guys, kacang panjang katanya tuh. Anjir, aduh. Nah, gitu ya guys. Cukup sekian. Ini buntingnya bekas motong lunca. Mantap. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi buat bapak-bapak yang lain buat bisa rajin untuk rajin menanam tanaman yang kita mau, karena di Indonesia ini tanahnya subur, biarpun menancapkan sampel langsung jadi singkong. Masa singkong jadi sampel? Singkong jadi ubi lah. Itulah teman Abi, terima kasih yang sudah nonton. Ini cabenya kita mau bikin selai pedas atau sambal.